أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Once Official. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk menyaksikan sebuah kabar baik, sebuah berita yang sangat baik yang datang dari seorang peserta lomba azan internasional asal Indonesia. Beliau sudah mengalahkan 50 ribu peserta, guys. Dan beliau juga menjadi salah satu dari 30 peserta yang lolos ke babak berikutnya, guys. Masya Allah, sangat luar biasa. Langsung saja kita bacakan beritanya. Setelah itu kita tonton dan dengarkan bagaimana irama azannya. Dan kita dengarkan bagaimana kemerduan suaranya, guys. Oke, guys, di sini beritanya. Kalahkan 50 ribu peserta lomba azan internasional. Imam Masjid Agung asal Aceh bikin juri menangis. Masya Allah, luar biasa. Syekh Ziauddin, namanya Syekh Ziauddin, imam masjid di Lok Semawe Aceh, berhasil bikin juri menangis dalam lomba azan internasional di Arab Saudi. Syekh Ziauddin menjadi satu dari 32 peserta yang berhasil lolos ke tahap selanjutnya setelah sebelumnya bertaruh dengan 50 ribu kontestan dari 165 negara. Masya Allah, sangat luar biasa. 165 negara dengan jumlah peserta 50 ribu peserta, guys. Masya Allah, ini bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng ini. Melalui kompetisi online mengirimkan video yang berisi dirinya tengah membaca ayat Al-Quran ataupun mengumandangkan azan, Syekh Ziauddin yang merupakan imam besar Masjid Agung Maulaboh Aceh ini menjadi wakil Indonesia. Masya Allah, mewakili Indonesia, guys, termasuk saya juga terwakilkan. Menjadi wakil Indonesia dalam kompetisi azan dan baca Al-Quran skala internasional yang digelar di Arab Saudi. Masya Allah, sangat luar biasa. Ini adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dunia lawannya, guys. Bukan hanya sekampung, luar kampung. Bukan hanya tingkat kelurahan, tingkat kecamatan. Ini tingkat dunia, guys. Masya Allah, kita patut bersyukur, patut bangga, dan patut berterima kasih kepada Syekh Ziauddin yang sudah mewakili Indonesia dan berhasil mengalahkan 50 ribu peserta dan lolos ke babak berikutnya. Patut kita apresiasi dan patut kita dukung, dan tentunya kita doakan juga agar lolos ke babak-babak berikutnya sampai ke grand final, setelah itu menjadi juara satu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, guys, langsung saja kita dengarkan bagaimana irama azannya, dan kita dengarkan juga bagaimana kemerduan suaranya sampai membuat juri menangis, guys. Oke, guys, ini dia videonya, guys. Langsung saja kita putarkan dan kita dengarkan, guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, jurinya geleng-geleng kepala, guys. Masya Allah, indahnya. Jadi mungkin seperti itu, guys. Asyhadu an la
Ada Syekh Rashid juga, Masya Allah. Geleng-geleng Syekh Rashid, Masya Allah. Indah, sejuk guys. Adem suaranya, nadanya. Merinding guys. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syekh Rashid mau nangis. Ashhadu anna. Nah, ini yang nangis jurnya, guys. Anna Muhammadar Rasulullah. Saking merdunya, saking indahnya, saking sejuknya, juri menangis guys. Syekh Rashid nahan nangis. Ini gigi gerahamnya ditekan, nahan nangis. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itulah lantunan suara azannya guys. Masya Allah, indah, merdu, sejuk, membuat adem, tenteram, nyaman, bahkan jurinya pun sampai menangis. Kita dukung selalu dan kita doakan semoga beliau Syekh Ziauddin lolos ke babak berikutnya, berikutnya sampai ke final dan dapatkan juara satu. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.